Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua dimanapun berada. Jumpa lagi di channel saya dan masih di pasar sapi Jatiroga ini. Ya, kita lanjut di betina. Jadi saya masuk limosin yang satu pegon bos. 10 pitu yang satu 10? 10.000. Oke, siap. 10 pitu atau 10.700.000 untuk yang limosin bos. Ini usia atau umur sekitar berapa? 6 bulan ya? 6 bulan. Kalau ini 10 juta bos. Jenisnya masuk pegon kalau yang ini. Sama-sama cantik ini bos dan sama-sama super. Oke. Bagus ini. Calon indukan semua ya, udah pakai keluh. Artinya usia sudah di atas 5 bulan bos. Ya, cantik ini. Kita coba lihat kaki-kakinya, bos. Kaki depan oke, kita coba lihat kaki belakang ya. Nah, ini kaki belakang. Oke lah ini ya. Nah, pantatnya semok. Untuk pantat semok, lebih semok yang pegon, bos. Yang satu limusin, yang satu pegon, dan kelamnya juga bagus. Seperti ini, 10 pitu atau 10.700 untuk yang limusin dan yang ini pegon. 10.000. Semua harga masih bisa nego ya bos, atau masih bisa kurang untuk harganya. Pak bos matur suwun nggih. Oke, terima kasih banyak. Dan kita geser, kita campur di pegon nih bos. Lagi pinter masih itu? 65. 65. Minta 65 aja ini atau 6.500.000 ya dapat pegon. Kelamin betina udah pakai keluh. Usia atau umur 5 bulanan ada seperti ini. Cantik bos. Kelampirnya lebar ya. Oke. Masih matur suwun ya. Dan kita coba nyari lagi. Kita geser. Kita masuk ke sini bos. Nah, kita masuk ke sini. Ini kelihatannya udah ada yang laku ini. Tali-tali oranye ini udah laku, bos. Jenisnya masuk limusin, yang satu limusin cross ya. Kaki-kaki juga oke. Ini usia sekitar 4 bulanan lebih. Kita coba tanya, bos. Sama Mas E. Lagi pinter Mas E ini. 3.000. Siap. Ini udah laku ya, mas? Belum. Oh, belum. Tapi kan tali oranye udah laku. 9.000 ini atau 9 jutaan ya, jenisnya masuk limusin. Oke. Udah pakai keluh semua, artinya usia di atas 4 bulan, bos. Ya, yang ini. Ini juga sama, mas. Sama. Harga sama ini, 2 ekor. Ini lebih tobel ini, bos. Cuman bulunya dia kasar, ini halus ya. Oke. Kita cari lagi bos. Kita cari lagi ini. Nah ini ada Semetal Marlboro. Nah, banyak yang cari model-model warna seperti ini bos. Semetal Marlboro. Mas Ergi pinter mas E. Harga berapa? 8,5. Siap. Dan kita geser di 8,5 atau 8.500.000 bos ya. Dapat Semetal Marlboro yang ini. Tanduk dia bos. Ini usia atau umur mungkin baru sekitar 4 bulan ya mas. 4 bulan. Bodinya panjang. Untuk bodi standaran bos belum masuk super ya. Cuman warnanya cantik ini. Warnanya cantik. Sekali lagi 8.500.000 calon indukan ya. Seperti ini. TB atau tinggi sekitar ya mungkin 1 meter kurang dikit ini ya. Mentok-mentok 1 meter lah ya. Seperti ini. Warnanya cantik ini. Bagus warnanya. Dan modelnya atau posturnya juga cukup lumayan lah ya. Oke. Mas E, matur suwun.
Terima kasih banyak, semoga dan cepat laku, dan kita coba cari lagi. Kita cari lagi, barangkali nemu yang Supra. Oke, kita naik ke sini, Bos. Nah, ini ada bagus-bagus ini. Ya, puting susunya udah kelihatan ini, Bos. Artinya bagus ini. Barang istimewa, Bosku. Barang istimewa, Bosku. Oke, kita coba review, kita coba tanya ini. Jenisnya masuk limusin cross ini ya. Regi pinten ini, Mas? 8,5 wae. 8,5, Bos. Iya. Cukup miring ini, 8. Oh, ini juga bagus ini, Bos. 2 ekor. Istimewir, Bos. Harganya beda enggak ini ya? Yang ini berapa? 9 lebih. Oke, ini berapa, Mas? 88 ini 85. Termasuk miring harganya ini, Bos. Ya. Siap. Ya. 85 atau 8.500.000 untuk yang ini. Yang ini 8,5, Bos. Istimewa Super ini, bodinya panjang, pantat semok, dan jenisnya masuk limusin yang ini. Kelihatannya si dugol atau tidak bertandu, Bos. Wah, ini bocil lagi. 45 ini, Mas. Siap. 45 kalau yang ini, atau 4.500.000 dapat Pegon, Bos, ini, Bos. Kelamin betina. Ini usia atau umur mungkin ya sekitar 2 bulanan ini, Bos. Oke. Oke, kita coba geser ke depan sini ya, biar kelihatan teman-teman ya. Biar kelihatan teman-teman ya. Pantatnya semok banget, Bos. Warnanya merah ya. Seperti ini 88 atau 8.800.000, Bos, dan harga juga masih nego ya. Ini 8,5 kalau yang ini, atau 8.500.000. Oke. Cantik-cantik ini, usia sama ini kelihatannya. Sekitar 4 bulanan, Bos. Calon indukan Super ya, Bos. Kaki kayaknya bagus ini. Oke. Kita geser di harga ekonomisan ini. Mas, yang ini harga berapa, Mas? Yang mana? Yang ini harga 5.000. Pol murah nih kelihatan, 5.000. Siap. 5.000 atau 5 juta jenisnya masuk limusin. Oke, kita coba naik ke atas ya, Bos. Oh, ini juga super nih, Mas. Tebel banget ini. Lagi pinter, Mas. 5.5 saja ini dapat Super PO ini. Atau PO Super ya. Calon indukan. Nah, ini, Bos. Puting susunya kelihatan, Bos. Ya, artinya sapi ini bagus ini untuk indukan. Istimewa. PO cantik banget, Bos. 55 ya, Mas? Oh, net 55 net. 55 net untuk harganya, Bos. Atau 5.500 harga pas ya. PO calon indukan Super ya ini, Bos. Susone kelihatan banget ini. Meskipun masih usia 3 bulan, tapi puting susunya udah kelihatan, Bos. Kandong susunya itu gede nanti, Bos. Ya, masih pedat seperti ini udah kelihatan gede. Mantep ini. Masuk ini kalau saya, Bos. Calon indukan ini. 55 untuk harganya sekali lagi, atau 5.500.000 harga pas atau harga net ya sekali lagi. Nah, ini gemuk banget. Ya, seperti ini, Bos, kondisi pasar sapi Jatirogo atau pasar hewan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita coba jalan-jalan lagi ini. Masih matur suwun. Gak denger. Kita geser yang sini, miliknya Mas Bro. Mas, ini wedok-wedok ya, Mas.
Regi pinten Mas Amit Mas? 65. Oh, 65 ini. Gemuk. Jenisnya masuk limosin. 65 atau 6.500.000 yang ini. Mas, kalau yang ini harga berapa Mas? 1.000. Sama ya. Siap. 2 ekor 7.000. Atau 2 ekor harga sama 7.000-an atau 7 jutaan ini, Bos. Jenisnya masuk limosin ya. Mantep ini. Nah. Buat teman-teman nih yang nyari calon indukan ya, jenisnya masuk limosin ini ada. Ini ada ya, bodinya panjang. Usia atau umur mungkin yang 4 bulan dan Bos kurang lebih ya. Seperti ini. Warnanya merah marun. Cantik yang ini. Bodinya panjang. Oke, semok-semok, tebel-tebel Bos. Ya, miliknya Mas Bro. Mantep banget ini. Oke. Kita cari lagi, ya. Kita cari lagi. Nah, ini yang tadi yang super Bos. Oke, ya. Lanjut lagi, Bos. Dan kita geser di bulu panjang ini, bulu panjang. Regi pinten Mas Amit Mas? 7.5 nggih. Sama ya, siap. 7.5 atau 7.500.000 ada 3 ekor. Harga sama, Bos. Ini 6 berapa, Mas? 68 untuk yang ini, Bos. Atau 6.800 ya. 1, 2, 3, 7.5 atau 7.500.000, 3 ekor sama harganya, Bos. Bulu panjang ini. Nah, ini yang ini kalau saya suka sih bulu-bulu seperti ini. Bulu-bulu cantik ya, merah seperti ini, Bos. Kita minat kita. Teman-teman biar semangat kalau lihat bagus-bagus seperti ini ya. Oke. Udah laku ini 2 ekor. Udah laku, jantan-jantan Bos. Dan kita coba cari lagi Bos ya. Barangkali nemu yang superan lagi Bos. Barangkali ya. Kita masuk ke sini. Nah. Oke, kita geserin. Ini ada Bos ya. Jenisnya masuk limusin ini. Regi pinten Mas kalau ini Mas? 8.5. Siap. Oke, kita geser di 8.5 ini atau 8.500.000 dapat calon indukan. Jenisnya masuk limusin. Usia atau umur? Ini udah ada 5 bulan Bos ya. Udah ada 5 bulan untuk usianya Bos. Bodinya panjang, lebar, kaki gede. Udah dikeluh. Oh, baru aja dikeluh ini, Bos. Kelihatan baru ini ya. Bakalan
Ya, sekali lagi ini bos, kondisi pasar sapi Jatirogo ya, atau pasar hewan Jatirogo di kelompok di betina-betina ya. Oke, kita masuk lagi. Kita masuk lagi, bos. Ini ada, bos. Oh, ini betina ini. Lagi pinten, Pak De? Lagi pinten? Harga berapa? 7.000. Siap. 7.000, bos. Awas. Lah ini bos, 7.000 ya, atau 7 juta dapat calon indukan lagi. Ini jenis sama sopegon, cantik. Kelihatannya sih dugol atau tidak bertanduk, bos. Dan untuk usianya kurang lebih perkiraan saya ini 4 bulanan juga ini. Ini 4 bulanan. Sehat sapinya, bos. Warna merah ya. Oke, dan kita geser di sini. Nah, ini ada cantik-cantik, bos. Ini ada cantik-cantik calon indukan semua. Nah, keras Marlboro. Wow, sus. Oke. Kita coba tanya, bos, sama Pak D-nya ini. Apakah boleh ditanya enggak ini, kelihatan nih. Kita coba aja ini. Kita coba tanya ini. Pak D, Ahmed tergipin, Pak D. Oh, 10.5, siap. Kelihatannya garang padanya, tapi dikasih tahu harganya, bos, ya. Tak pikir nggak dikasih tahu. Nah, ini 10.5, bos. Cantik ini. Ya, calon indukan bagus ini, 10.5 atau 10.500.000 untuk yang ini. Sekali lagi jenisnya masuk cross Marlboro, bos. Dan ini usia atau umur ya, kurang lebih sekitar 6-7 bulan ada ini. 7 bulanan ada. Udah pakai keluh sapinya dan dia tanduk, bos. Kakinya bagus. Belakang, depan bagus untuk kakinya. Warna juga oke. Ya, sekali lagi 10.5 atau 10.500.000. Oke, cantik-cantik ini miliknya padinya. Kita coba masuk ke sini, bos. Kita coba masuk ke sini. Gowo papat padinya, bos. Regi pinten nih padinya, padi? Rolas setengah ini sama? Iya, rolas setengah. Wow, tebel-tebel, bos. Rolas setengah atau 12.500.000, bos ya. Dapat cross semetal, cantik gini. Ini usia atau umur sekitar ya mungkin 7 bulanan lebih nih, bos. Kakinya istimewa, gede. Ya, depan, belakang bagus, bodi panjang. Oke ya, bagus-bagus ini, bos. Calon indukan superan semua ini. Ada 3 ekor ya, yang ini. Nah, ini penggemar setia ini. Ya, penggemar setia. Penggemar setia subscriber kita. Oh, ini Mbak ini belakang. Mbak ini pernah ditawani minuman ini. Kasih, Mbak. Langsung dibeli, Mbak. Kasih, Mbak. Kasih, Mbak. Mana? Simpel kali jalan-jalan nih. Loro limolas. Tadi nih sapi tak ketet kamu. Loro limolas. Sapi tak ketet. Oh, cuma nyantol. Aku lihat aja. 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 Aku ya, calon indukan bagus-bagus ini, bos. Miliknya Pak D-nya ini ya. Ya, ya, bener-bener.
Oke, teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini keluarga. Seru banget ya tadi ya. Ini bercanda sama Mbak Eni ini ya. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.